Perkara yang paling adil di dunia ini adalah semua orang akan kehilangan. Ini bukanlah masalah keberangkalian tetapi masalah masa. Tetapi apakah makna hidup kita? Seorang doktor dari Jepun pernah berkata bahawa hidup tiada makna. 99% orang akan dihapuskan semua jejak keberadaannya dalam 3 generasi. Terdapat satu pendapat bahawa setiap orang akan mengalami 3 kali kematian. Kematian pertama ialah kematian fizikal, iaitu apabila jantung anda berhenti berdegup. Kematian kedua ialah apabila orang terakhir di dunia yang mengingati nama anda juga tiada lagi. Kematian ketiga ialah apabila semua rekod tentang anda termasuk video dan foto semuanya hilang, menjadikan seluruh dunia tidak dapat mencari jejak bahawa anda pernah wujud. Oleh itu, makna hidup adalah pengalaman dalam beberapa dekad dan singkat. Itulah semua makna dalam kehidupan. Apabila kita mendongak melihat bintang-bintang, berbilion tahun kemudian, semua peradaban manusia akan lenyap. Dalam segala masa, dalam aliran sejarah yang panjang, apa-apa raja, pengawal tinggi, sastrawan, semuanya hanyalah sebutir debu yang kecil. Hidup sebenarnya adalah satu perjalanan yang akhirnya tidak meninggalkan sebarang jejak. Untuk menikmati angin sejuk di atas sungai dan bulan terang di atas gunung, dan hidup kerana menikmatinya dan menjadi cantik kerana merendam dalamnya, itulah keseluruhan perjalanan ini. Oleh itu, janganlah kerana perkara kecil yang remeh-remeh anda berasa risau sepanjang hari. Lebih-lebih lagi, janganlah menghukum diri kita sendiri kerana kesalahan orang lain. Masa berlalu dengan pantas, mungkin hidup tidak akan melayan anda dengan baik, tetapi anda pasti harus menyayangi diri sendiri. Saya Arisa, saya akan live di akaun TikTok ni. Jangan lupa support kita pada pukul 3 petang dan juga pada pukul 8 malam. Ada banyak item-item best. Masuk sekarang!